ceramah dengan kanak-kanak pun tak boleh lebih sejam. Ceramah dengan ayah dia, bunda-bunda pun tak boleh lebih daripada sejam. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Faham maksudnya? Tak. Saya dah tanya Ustaz, buat kelas tafsir Ustaz, nak bawa tafsir apa? Ikut Ustaz lah. Kalau ikut saya, Yasin. Surah yang daripada kecil sampai ke besar kita aman. Tak cukup malam Jumaat, mana-mana ada kenduri tahlil, itulah yang dibawa. Majlis solat hajat, itulah juga yang dibawa. Nak halau jin, weh, itulah juga yang dibawa. Surah. Faham surah Yasin? Senyum je dia. Wa man nu'ammirhu, sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia. Itulah kan? Saya tuan kan. Nunakkishu fil khalq. Ini situasi yang kita kena redha dan memang berlaku kepada kita, maka Allah akan tarik satu-satu nikmat dan akan kembali semula kita seperti usia kita kanak-kanak dulu. Dulu lahir ada gigi tak? Tak ada, tumbuh gigi susu. Lepas tu tumpak tanggal gigi susu, tumbuh gigi kekal sampai ke tua. Mana pergi giginya? Hilang. Tapi sekarang tak ada, semua tumbuh gigi baru kan? Tapi hakikatnya begitulah tuan-tuan. Dulu kita lahir-lahir, adakah terus berjalan? Tak. Kita merangkak, kemudian kita mengesut dan sebagainya. Dan kita akan kembali juga situasinya seperti itu ya. Sikit-sikit. Kena redha lah, sebab Allah dah sebut dalam Quran. Saya pun kena redha bila berhadapan dengan situasi itu nanti. Allah sebut dalam surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Jadi tentunya baik sekali. Yang saya nak ambil ialah berkaitan dengan solat tadi saya janji kepada tuan-tuan ni. Daripada banyak kisah-kisah Israq yang boleh kita ambil teladan. Saya tak cerita satu tuan, Nabi pergi macam ni, pergi naik. Saya tak cerita lah tuan ni. Tuan-tuan saya tahu dengan cerita tu kan. Dan tajuk hari ni pun kita cerita berkaitan dengan Ibrah. Ibrah ni mana pengajar? Pengajaran daripada peristiwa itu. Jadi saya ambil sebahagian daripada Ibrah, iaitu solat. Hadiah besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa Isra' yang Allah berikan khusus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbeza dengan ibadah-ibadah yang lain. Yang lain semua melalui perantara malaikat. Yang ni Allah terus berikan arahan solat itu lantas atau melangsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membuktikan bahawa pertama, solat ini merupakan suatu ibadah yang lain daripada yang lain. Solat ini menggambarkan kepada kita bahawa dia merupakan amalan yang pertama sekali akan dihisab oleh Allah. Satu. Yang kedua, solat menggambarkan kejayaan kita pada perkara-perkara yang lain. Berjaya solat bermakna yang lain juga akan turut berjaya. Besar tuan. Perkara yang akan dihisab oleh Allah mula-mula solat. Berjaya solat, yang lain pun akan jadi berjaya. Besar. Kemudian dalam masa yang sama, tuan-tuan sekalian rahmati Allah, solat ini penentu kebaikan ataupun keburukan. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat mencegah diri seseorang daripada melakukan perbuatan keji dan munkar. Tuan-tuan ramai yang pernah menjadi pentadbir sekolah dan sebagainya. Cuba kita panggil seorang pelajar bermasalah. Asasnya di mana? Asas dia terlibat dalam banyak gejala-gejala sosial itu di mana salah? Bila kait pula solat, kaitkan pula daripada mana asas kepada masalah solat ni? Keluar? Keluar. Ibu bapa dan sebagainya. Jadi dia menjadi asas kepada baik dan buruk ni. Oleh kerana itu kita ada anak, kita ada cucu. Berdoalah, Rabbi ja'alni muqimas solat. Wahai Tuhan, jadikan aku suami, isteri, zuriat. Bila sebut zuriat ni tuan-tuan, zuriat ni siapa? Zuriat ni tuan-tuan, cantiknya ayat Allah tadi dalam ayat Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina. Zuriat ni maknanya segala usul kita, daripada kita sampai ke bawah, semua kita doakan. Anak, cucu tu semua termasuk dalam kelompok zuriat. Mohon pada Allah supaya anak-anak kita ni mudah solatnya.
dinasihatkan supaya solat itu mudah untuk dia diikut. Dan faktor yang paling besar menentukan anaknya solat ialah ibu bapa. Sebab solat ini dia tak boleh sekali ajar terus pandai, tak boleh. Ya. Dia memakan masa yang sangat panjang. Sebab itu perintah Nabi, muru abna'akum bis-solah wa hum abna' sama'asihin. Usia 7 tahun dah kena arahkan solat. Sekarang 7 tahun tu pun kalau ikut suasana kanak-kanak pun lambat. Ya, lambat. Nutup aurat, tempoh tu lah. Jangan kita kata ala kecil lagi, nanti dah besar pandailah dia nutup aurat. Nanti dah besar pandailah dia. Bukan aurat. Dengan macam-macam facing. Jadi pada kecil tu lah kita nak melentur rebuk, memang daripada usia kecil. Baik hadirin sekalian rahmati Allah. Dalam masa yang sama, solat ini juga menjadi manifestasi kepada ibadah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab solat menggabungkan semua ibadah dalam solat. Solat itu menggabungkan semua ibadah dalam solat. Seperti juga Fatihah itu menjadi intipati kepada isi kandung Al-Quran. Sebab itu Fatihah itu dalam Quran letak di mana? Depan sekali, awal sekali. Ya? Kenapa? Sebab dia menjadi sinopsis kepada isi Al-Quran. Dan disitulah tunggak dan punca segala-galanya ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Bicara Al-Quran itu daripada Al-Fatihah. Begitu juga dalam ibadah yang lain, dalam solat itu menggabungkan semua ibadah. Sebab itu disebut tadi kita kena istiqomah. Istiqomah ni maknanya apa tuan-tuan? Memang satu berterusan. Yang kedua, berterusan dalam erti kata bertambah. Semakin bertambah, semakin bertambah, bertambah imannya, bertambah amalnya. Walaupun kita akui kita masuk syurga bukan sebab amal, tapi kita masuk syurga dengan sebab rahmat, kasih sayang daripada Allah. Kan pernah diceritakan seorang masuk syurga tu, masuk syurga bila disebut kau masuk syurga disebabkan rahmat. Tak nak. Aku nak masuk syurga, kira amalan aku. Tiba-tiba bila dikira amal, keluar balik dari syurga. Nak masuk dalam neraka. Excel. Dah disuruh masuk. Excel. Jadi keluar balik. Tiba-tiba bila dihisap semula, dia tak boleh masuk syurga. Disebabkan kenapa? Kerana amalannya saja belum tentu mampu untuk membawa ke syurga. Jadi yang boleh membawa kita ke syurga di samping aman ialah kita punya rahmat ataupun rahmat daripada Allah SWT. Jadi nak dapat rahmat Allah ni macam tuan, datang majlis ilmu, baca Quran, zikir, datang ke masjid surau, duduk dalam majlis-majlis ilmu, duduk dengan kawan-kawan yang boleh membawa kita ke syurga. Itu antara perkara-perkara yang kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiga golongan orang-orang yang solat seperti yang disebut dalam Quran, yang pertama ialah khasyi'un, orang yang khusyuk. Ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Solat ni berat sangat. Bukan? Amalan yang paling berat solatlah ketimbang Ghazali. Sebab sangat mudah untuk ditinggalkan. Dan nak mendapatkan solat yang khusyuk juga adalah merupakan perkara yang sukar. Yang kedua ialah sahun. Sahun ni alladzina hum yura'un fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun ni ulama sebut antaranya sahun lalai. Sembahyang lewat waktu, sembahyang tak tumpukan kepada mendapatkan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun sahur ni juga maknanya dia tak cana lah berkaitan dengan ibadah, buat sambil lewa saja. Ini sahur. Dan golongan yang ketiga disebut sebagai yuraun. Ada juga yuraun alladzina hum yuraun, iaitu mereka yang beribadah khususnya dalam bab berkaitan dengan solat supaya dipandang, dilihat oleh manusia. Ini pun perkara yang boleh menjauhkan kita daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya kira cukuplah untuk setakat itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan nak sambung poin malam ni pula. Jadi hari ini banyak naik langit ni. Pagi naik langit, kan lepas zuhur naik langit lagi. Naik langit orang panggil siap. Ustaz, malam ni naik langit tak? Oh, ada, 3 kali. Ceramah Isra Mikraj lah. Jadi saya minta maaf sebagai ananda. Ada kesilapan dalam penyampaian, mungkin ada kekurangan, ada kesilapan, saya perlukan maaf. Saya doakan ayah anda, ibu anda semua,
akan dimurahkan rezeki, dipanjangkan usia dalam iman dan dapat terus berbakti untuk agama, ya, dan dapat mengakhiri perjuangan akhir hidup kita tadi. Sebab kita ni banyakkan tuan-tuan matlamat tuan-tuan kan, tapi matlamat akhir kita ialah syurga. Itulah paling tinggi tuan-tuan ni. Sebab setiap tuan-tuan ni pernah melalui situasi zaman kita pernah dapat segala-galanya kan. Dapat anugerah tu, dapat anugerah ni. Tadi pengusir sebut guru anugerah guru inovatif lah benda tuan ni. Lama dah tu, 2009-2008. Oleh kerana ikut buku, dia terpaksa ikut buku lah. Dah dapat anugerah tu. Kalau saya ngajar bahasa Arab di sekolah, kemarin aku dah tak ngajar bahasa Arab khusus ya. Nak dapat anugerah PMR terbaik negeri 2011, SPM terbaik negeri 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2016 dapat bahasa Arab kedua kebangsaan, tahun lepasnya dapat empat kebangsaan. Itu nilaian dunia yang kita rasa seronok, tapi tak lama juga. Lepas dah dapat tu dah biarlah. Dapat dia dapat, tak dapat dia dapat. Sebab apa? Sebab matlamat yang hakiki untuk kita dapat ialah mati dalam keadaan Allah redha kepada kita. Dan ujung sekali semua nak apa dia? Jannah. Jannah tu lah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah SWT tolong kita, bantu kita untuk memperoleh hasrat yang sama, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma a'inna ala zikrika wa tilah kami ya Allah, untuk sentiasa ingat padamu wa syukurka, syukur di atas segala kurniamu ya Allah. Wa husni ibadat ikan kami dapat meningkatkan amal ibadah kami kepadamu ya Allah. Rabbi fi man awali Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Allah Rabbi fi lana, wahai Tuhan ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Warhamna sayangi dan kasihilah kami ya Allah. Wajiburna tutuplah segala aib kami ya Allah. Warfa'na angkatlah ya Allah derajat kami. Warzuqna kurniakan kepada kami rezeki yang halal lagi berkah ya Allah. Wahdina kurniakan kepada kami hidayah petunjuk sehingga ke akhir hayat kami ya Allah. Wa'afina ampunkan dosa, ampun berikan kepada kami keafiatan ya Allah. Wa'afu'anna ampunkan dosa dan kekhilafan kami ya Allah. Birahmatika ya Rahman Rahimin. Allahumma akhtir lana bihusnul khatimah ya Allah, akhirlah penutup dan penghujung kehidupan kami ya Allah dengan husnul khatimah. Wala tahtim alaina bisu'il khatimah, dengan kau akhir ya Allah kehidupan kami dengan seburuk-buruk pun akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sering menzalimi diri kami dengan melakukan dosa dan maksiat. Seandainya kau tidak ampunkan dosa kami dan tidak merahmati kami, serta menyayangi kami, waktu kami tergolong di kalangan hamba-hamba-Mu yang terugi. Rabbana afri alaina sabra, ya Allah, berikan kami kesabaran. Tetapi akhirnya menetapkan iman dan pendirian kami bersama-sama dengan agama-Mu ya Allah. Wa ansurna ala al-qawmi kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, berikan kemuliaan dan keizahan kepada Islam dan seluruh kaum muslimin ya Allah. Berikan keagungan kepada Islam dan kemuliaan kepada seluruh kaum muslimin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.